Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di channelnya Sahabat Kopi, Kopista dari Lahat, Kota Agung. Alhamdulillah teman-teman, pada video konten kali ini kita masih disempatkan untuk berbagi atau membuat video dokumentasi untuk sambungan baru. Oke teman-teman, pada video konten kali ini saya akan mengajak teman-teman keliling mereview keadaan sambungan-sambungan baru saya. Ada yang usia 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan setengah, atau bahkan ada yang baru mau dilakukan pembukaan sungku plastik. Sembari kita berkeliling, semoga ada video yang bisa disimak dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kebetulan ini juga sambungan baru. Usia sambungan kurang lebih sekitar 2 bulan setelah pembukaan sungku plastik. Kemudian ini saya lakukan penyambungan lagi, teman-teman. Tuh. Juga sambungan baru, teman-teman. Untuk posisi saya ambil yang langsung dari batang utama, tunas yang tumbuh dari batang utama, karena pertumbuhannya akan lebih maksimal begitu. Namun saya naikkan kembali biar lebih tinggi sedikit. Ini juga sudah hidup. Ini juga teman-teman sudah saya sambung. Atasnya masih lancur. Mungkin akan langsung kita pangkas. Itu lancuran ya, masih full lancur. Sudah hampir merata. Nih. Sudah ada satu. Ini juga. Nih teman-teman, ketika sambungan baru sudah hidup, saya selalu melakukan adaptasi atau pembukaan ikat terlebih dahulu. Biarkan dia membesar, baru kita lakukan pembukaan sungkup. Posisinya seperti itu. Itu sambung pucuk, hidup. Itu juga hidup. Sambung pucuk. Sengaja videonya saya dokumentasikan untuk melihat perkembangan proses demi prosesnya. Ini sambung dua lembar. Tuh. Kategori raja ya, teman-teman. Sudah ada 4 raja. Atasnya juga double. Nih, kedepannya juga saya akan masih menerapkan pola pemanfaatan begitu. Tuh teman-teman, masih kecil. Ini juga masih kecil, warna putih. Itu ada. Talinya belum saya buka, ikatnya. Ini juga sudah 2 as raja, warna putih. Ini sudah hampir merata ada semua. Nih teman-teman. Wow, buka jus mantap.
juga sambungan baru. Raja, udah keluar rajanya. Nih kopi lancuran untuk yang ini akan kita manfaatkan tuh. Dan berikut sementara sambungan barunya sudah bagus ya. Yuk. Dua sambungan. Mantap sekali. Sudah ada sekitar 2000 sambungan. Ini sambung lancur juga. Tuh. Udah hidup usia kurang lebih 1 bulan. Tuh atasnya. Dia akan lentur ke arah situ sementara. Sambung lancurnya sudah naik ya. Oke teman-teman, nih lancurnya. Ini ada tunas air lagi. Ini langsung stek batang utama. Tuh. Stek double. Hidup semua, bagus. Wow. Nah, double ya. Langsung stek double. Stop. Wow. Kulon bongkok 4 raja. Tuh. Subur, seger, seger. Wih, mantap. Seger sekali, teman-teman. Ini juga sebelah 4 raja. 1 2 3 4. Nih, lancurnya masih kita manfaatkan juga. Paling kita lakukan pengurangan begitu. Tuh sambung pucuk. Tuh lancur. Sejauh-jauh masih full lancur ya teman-teman. Namun perkembangannya akan terus saya update untuk melihat proses demi prosesnya. Kenangan begitu. Itu sudah saya fokuskan. Mantap. Yang bawah teman-teman ada yang tahu? Ide super mantap bawah. Tuh sambung pucuk juga, sambung pucuk teman-teman. Nih mantap jos. Wow, udah hidup kategori baru satu hidupnya, tumbuhnya satu. Ini sudah hidup. Klon putih. Ini klon. Wow, mantap. Kali ini kita memperbanyak entres-entres yang super untuk disambung. Ini lancurannya. Nih. Lentur sekali. Tuh. Sudah hidup juga. Tuh jauh-jauh sudah ada semua. Wow, ini daunnya sampai keriting-keriting seperti itu. Super sekali, mantap. Tuh. Sambung pucuk. Hampir ya teman-teman, hampir merata. Sudah hampir selesai untuk penyambungannya. Ini punggem, punggem.
masih ada juga bahan bentolnya, masih kita naikkan. Nanti kita atur atur aja gimana bagusnya. Sambungan baru juga hidup. Kalau nggak salah ini arsap. Mantap, merah. Ini juga sudah kita adaptasikan. Wah, mantap kan teman-teman? Tuh, lancurnya pun luar biasa. Jos. Lancur. Oke, kita jalan-jalan lagi. Semua-semua pada hidup. Mantap. Ini harapan baru. Tuh, pada hidup ya. Nih, ini udah besar teman-teman. Wow. Langsung kita buka. Itu dia. Sudah, bagus sekali. Ya, pucuk. Nih, ini proses. Sudah ada 3 as raja. Dan berikut sudah nampak ya. Lentur sekali. Sampai patah-patah. Teman barunya juga sudah ada. Nih. Mantap. Tuh. Pola Brazil kita. Tapi jarak tanamnya kurang ideal. Tuh. Bagus kan? Rapi. Untuk batangnya, posisi batangnya melengkung semua seperti itu. Wow, keberatan. Mantap sekali. Jos. Mana yang pencinta klon kopi ala Brazil? Ini dia lancuran klon Pandi. Pengen luntur. Nggak bisa gerak lagi dia, nggak keangkat lagi. Itu juga udah mulai merunduk dengan sendirinya. Mulai berat. Semuanya juga sudah ada. 1, 2. Oke teman-teman, ini juga raja. Dan durasi videonya kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Lain kali kita akan lanjut review lagi perkembangannya. Oke, saya Firgoansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.